Selamat siang, bertemu kembali dengan kami di channel Alumni UPN Yogyakarta. Hari ini kita akan OTW perbatasan Nunukan. Kita naik namanya Speed Minsen Express. Katanya speed ini sih kece badai, kata Jordi. Kenapa dibilang kece badai? Lihat dong kursinya. Kursinya bagus, no. Kursinya bagus ya, guys. Lebih bagus dari kursi pesawat terbang. Ya, kece badai. Pelampungnya juga masih bagus-bagus, guys. Pelampungnya, no, 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 no. Pelampungnya oke, keren punya. Kursinya juga bahannya dari kulit, guys. Nih, kulit ya. Kulit, boy. Nah, kece badai. Terus fasilitasnya ada TV. TV 32 inch, 28 inch kayaknya TV. Ada tempat buat ngecas HP. Dilarang merokok, jagalah kebersihan. Berangkat jam 2 dari Tarakan ya, guys, ke Nunukan, dan jam 8.20 dari Nunukan ke Tarakan. Ini ya, guys, ya, speednya. AC-nya juga oke, guys, dingin. Terus ada fasilitas air minum, air minum, air minum. Air minum ya, guys, air minum. Ya, oke. Okay. Dikasih air minum. Pokoknya kece badai ya, guys, ya. Speed baru, guys. Speed baru nih, speed baru. Kece badai. Nggak nyesel deh naik ini. Pokoknya kalau mau ke perbatasan nih, ke Nunukan terutama, jangan lupa Minsen Express. Waktu tempuh 2 jam ya, guys, ya. Kalau speed rata-rata umumnya itu 3 jam, kalau ini cukup 2 jam. Jadi pangkas 1 jam waktunya. Ada pintu darurat juga. Emergency exit. Ada semuanya, guys, ya. Oke. Jangan lupa kalau ke Nunukan, Minsen Express.